Rido Ile sangat bersyukur dirinya masih dikasih kesempatan bisa jalan bareng dengan Dinar Candy. Rido Ile kerap kali ungkapkan jika dirinya sangat sayang pada Dinar Candy. Saking sayangnya, bahkan terkadang emosinya tak terkontrol hingga hubungannya sering putus sambung. Mendapat kesempatan dari Allah untuk bisa bersama Dinar Candy adalah suatu anugerah yang diberikannya. Hal itu diakui Rindo Ilai saat berbincang dengan awak media. Rindo Ilai mengakui jika dirinya masih diberi kesempatan. Tahu akan hal itu, Rindo pun berencana lebaran nanti datang keluarga Dinar Candy terkhusus bertemu Haji Acep. Selain datang untuk silaturahmi, Rindo ingin sekali bisa ngobrol secara langsung dengan Haji Acep karena selama ini mereka dipertemukan lewat sambungan telepon. Rindo Ilai juga berdoa, jika memang benar adalah jodohnya, semoga dipermudah jalannya, mengutip dari perkataan Rindo Ilai. Kalau memang jodohnya, dipermudahlah sama Allah. Toh kayaknya kita juga masih dikasih kesempatan untuk bareng. Diketahui Dinar Candy adalah kriteria cewek idaman Rindo Ilai, wanita karir, ibadahnya juga sangat bagus. Dari pihak mama Rindo Ilai juga sangat cocok dengan Dinar Candy. Gimana menurutmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih.